sarapan? Enggak. Sarapan tapi cuma sedikit doang. Nasinya cuma segini doang. Roti dicelupin teh. Aku suka mie goreng. Sarapan teh manis. Itu bukan sarapan, kakak. Perutnya sakit, kayak ada monster di dalamnya. Lemes. Kalau aku mau lari, malah nabrak pohon. Gak kontes-kontes-kasi. Bahannya pengen tiduran aja gitu. Penting lah. Kata mama kalau nggak sarapan, nanti nggak boleh pergi. Kalau mama nggak ngomong apa-apa. Kata ibu guru, Aisyah Putri kalau belum sarapan itu disuruh sarapan yang penting itu, Ma. Mau kan waktu pas TK juga pernah sering setiap hari. Kalau aku makan sendirian aku sepi. Mau, biar cepat gede. Begitu pentingnya sarapan bagi prestasi mereka. Namun, 4 dari 10 anak usia sekolah Indonesia sarapan dengan kualitas gizi yang tidak mencukupi. Mari bergabung bersama serial sarapan Nestle. Berbagi sarapan, berbagi harapan di Pekan Sarapan Nasional 2015. Klik www.berbagipesan.co.id. Karena masa depan berawal di pagi hari. Nestle Berbagi Pesan 2015 Pekan Sarapan Nasional. Dipersembahkan oleh Serial Sarapan Nestle.